Hari ini kita nak masak nasi goreng campak ni dia. Sama lah seperti biasa. Apa-apa je bahan lebih-lebihan. Apa je bahan lebihan yang dekat rumah yang ada. Okay. Ni ada ayam goreng semalam lebih. So, potong-potong je. Okay, bahan-bahan dia senang je. Dia besar. Tomato. Hijau. Nasi ni saya baru masak. Sejuk kan? Dan ni bawang putih dengan cili api. Kita ketuk-ketuk kasar-kasar je. Okey, kalau ada kat rumah, ni lebihan Maggi punya serbuk. So, untuk penambah selera lagi lah. Penambah rasa lah, okey? Alright, kita masukkan cili tadi. Ada kita. Ni nak masak campak-campak je. Sekejap je tau. Okay. Kita masuk ke bawang besar. Okay, kita masukkan tomato dengan cili hijau. Ini memang real punya main campak-campak. Rasa macam masa saya ni masak main campak-campak je. Saya tak masak yang mudah je. Kan? Puasa masak lambat-lambat ni. Dia sampai dah lari sikit. Kita masukkan ayam. Ini kalau korang masukkan memang sedap. Dia memang nampak tempoh je. Benda ni, bawang-bawang ni dia akan dikasar-kasar. Macam ni dia manis sikit. Okay. Okay, kita masukkan. Sebagai perasa tambahan kita. Tentang Maggi. Maggi curry tau. Maggi lain tak sedap dengan curry je. Alright. Okay. Maggi ni, pencah Maggi ni juga ada garam. So, nanti kalau tambah garam, sikit je. Jangan tambah banyak-banyak, okay? Garam, sikit je lah. Okay, kita masukkan. Nasi. Nasi ni baru je masak. Saya lebih suka masak nasi goreng. Nasi yang masak baru. Tak suka nasi semalam. Nampak nanti rasa dia main sikit macam nenek-nenek. Alright. Nanti dah rata je nanti. Bahan-bahan dia dengan nasi. Tak masaklah. Letak tu. Sekejap je kan? Ni nasi panas, nasi baru masak. So dia memang kita kena macam nyele-nyele sikit. Tapi nasi lemak, kalau nasi goreng kita buat pada nasi yang kita baru masak, rasa dia lain sikit. Okey, kat rumah anda kata ada udang ke, sotong ke, boleh je tambah. Kalau udang memang lagi sedap lah. Jadi saya ni apa yang ada kat rumah je. Pedas tu, cili api tadi tu ketuk lebih sikit. Okay. Okay. Kita rasa sekejap garam dia tadi. Rasa pun dah okay. Sedap. So, boleh tutup api. Okay. Lazat kan? Memang lazat pun.
Senang, simple dan mudah cepat disediakan. Jom kita makan.